I'm gonna love you. Ya, kalau di sebelah kanan kita ada pohon durian. Cuma kalau durian sekarang ini kita sudah akhir musim. Memang biasanya durian itu paling banyak kalau tahun antara bulan Januari sampai Maret. Kemarin itu pertama adanya bulan Desember sampai Mei awal ini kita sudah habis. Jenis durian di bagian dalam ada kayak montong, cane, petru, lokal. Itu ada durian ini musim panennya cuma sekali. Jadi nanti awal tahun itu baru habis. Anak durian ya, sudah akhir musim awal tahun itu paling banyak durian. Ya, di sebelah kanan bawah kita ada greenhouse. Ini tempat budidaya melon kuning atau varietasnya ini Golden Langkawi yang asalnya dari Taiwan. Melon ini luarnya itu kuning, cuma dalamnya putih kayak timun mas. Sama ada rock melon. Rock melon ini yang biasa, yang luarnya jaring-jaring ya, dalamnya warnanya orange sama hijau. Ini di bagian dalam itu ada sekitar 12 greenhouse, semuanya ditanami melon. Jalannya menurun. Balangan kita ini masih media baru, media melon sekam bakar, kerupuk kandang, tanam. Nanti kita jadikan sagu. Kalau jenisnya hibrida, sekali panen. Nanti yang sudah selesai panen itu langsung kita bongkar. Nanti pohonnya itu kita buang, medianya juga kita buang, nanti diganti yang baru. Ini sekali panen aja. Nanti ini kita juga dapat mencobanya, nanti ada icipannya bisa langsung dicoba gratis. Nanti kalau mau beli buahnya terakhir kita turun, nanti ada pasar buah atau stand buah. Nah, kalau masa panennya ini cuma 2,5 bulan atau 60 sampai 75 hari. Ini melebihi bibit sampai panen. Jadi setiap hari kalau ini ada terus tanpa musim, cuma 2,5 bulan aja. Kita pakai pompa, nanti di bawahnya itu ada selang-selangnya itu bercabang ini, nanti airnya itu langsung mengalir sendiri. Kita pakai hydro system. Kalau bawahnya biasanya kita kali ke atas sama merambah, termasuk semi organik, soalnya juga pakai pestisida. Kalau golden itu kita tarik, kalau merambah biasanya langsung ke dalam. Kalau golden ini biasanya buahnya satu pohon cuma ada 2. Nanti kalau sudah berdua-dua, bunga yang lain langsung kita buang ini supaya rasanya itu yang lebih manis. Ini yang golden. Kalau yang rock melon itu bisa 2. Kalau yang golden ini ukurannya kecil, paling besarnya itu 1 kilo. Nah, 1 kilonya ada yang isi 1, ada yang isi 2, tergantung ukuran. Pegangan, jalannya turun. Pegangan. Nah, ini kita akan turun lagi. Ini kita turun di tempat budidaya sayur hidroponik. Nanti kita lihat sayuran, ada kayak seledri, selada, sawi itu ada. Nanti kita turun yang tadi ada buah yang sudah disediakan, nanti bisa langsung dicoba gratis. Yang mau panen sayur nanti juga silakan ya, bisa metik sendiri. Nanti satu potnya dihargai 5.000. Seledri bisa ditanam lagi di rumah. Kalau kayak sawi sama selada nanti langsung dimasak. Ini tipranya organik. Ya, mari selang kita turun, nanti ada buah melon, bisa langsung dicoba. Ada melon golden. Yang gak mau turun. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.